Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jida Channel, channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif. Kali ini kita akan melakukan perawatan mobil, cuci salju dan door smear untuk mobil Espace. Cuci mobil ini gunanya untuk perawatan dari korosi, kotoran-kotoran atau yang lainnya yang menempel pada bagian bodi mobil atau bagian bawah mobil. Untuk diketahui bersama bahwa apa sih cuci door smear, biasanya kita di cucian mobil itu ada cuci door smear. Apa itu cuci door smear? Ini kita ulas apa pengertian dari door smear itu. Menurut berbagai sumber, untuk door smear itu berdasarkan kata kerja dari bahasa Belanda dengan kata kerja door smear, artinya ialah mengganti minyak pelumas. Zaman dahulu mobil harus ganti oli setiap 2500 km. Nah, bengkel itu selain mengganti oli juga menyediakan servis pencucian. Kalau zaman sekarang door smear, setiap perawatan mobil di bengkel tidak diperlukan lagi, tapi istilahnya masih tetap bertahan sampai sekarang. Itu pengertian dari door smear. Tentunya dalam kita melakukan perawatan cucian mobil pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut berbagai sumber, untuk door smear itu berdasarkan kata kerja dari bahasa Belanda dengan kata kerja door smear, artinya ialah mengganti minyak pelumas. Zaman dahulu mobil harus ganti oli setiap 2500 km. Nah, bengkel itu selain mengganti oli juga menyediakan servis pencucian. Kalau zaman sekarang door smear, setiap perawatan mobil di bengkel tidak diperlukan lagi, tapi istilahnya masih tetap berlaku sampai sekarang. Itu pengertian dari door smear.
ngelem jorok sih sama nyok. Nang ngelem lagi kenapa sih? Kiri. Tutup. Terus ini apa limit ini? Ambrol. Terima kasih.